Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ke kalian semua, yaitu cara mencerahkan kulit wajah yang kusam dengan menggunakan dua bahan yang sangat mudah untuk ditemukan dan bahannya ini tidak mengeluarkan banyak biaya. Masker ini juga sangat ampuh untuk membersihkan kulit wajah kalian. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lihat apa saja bahannya dan bagaimana cara meraciknya. Jadi, ini dia bahan-bahan yang perlu kalian sediakan. Bahan yang pertama, di sini kalian perlu menyediakan satu buah belimbing mulu. Kemudian, bahan yang kedua, siapkan sejumput garam. Untuk langkah pertama, siapkan parutan, kemudian haluskan belimbing dengan cara diparut. Jadi setelah belimbingnya dihaluskan, langkah selanjutnya tinggal kalian aduk sampai kedua bahan tercampur merata. Setelah kedua bahan tercampur rata seperti ini, aplikasikan masker ini ke wajah secara menyeluruh. Kemudian, diamkan sampai 30 menit atau sampai kering. Kemudian, bilas wajah menggunakan air yang bersih. Di sini, kalian bisa menggunakan maskernya secara rutin sebanyak 3 kali dalam seminggu. Oke, sampai di sini dulu tipsnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan selalu menekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.